Selamat datang kembali di channel Kreasi Parabola. Saya Ibnu akan membawakan tutor mencari atau mengarahkan parabola ke satelit Upstar 6C. Target utama adalah channel CTN, CNC, dan MyTV. Dengan harapan semoga kita bisa menikmati Piala Euro 2021 di tiga channel ini seperti Piala Dunia 2018 kemarin. Piala Dunia kemarin itu CTN, CNC, dan MyTV masih SD dan gambarnya sudah bagus dan nyaman ditonton. Kalau sekarang ketiga channel ini sudah Full HD, tentu saja gambarnya makin kinclong. Sayangnya satelit Upstar 6C ini sudah tidak bisa digabung dengan satelit lokal karena jaraknya terlalu jauh. Kalau Piala Dunia kemarin masih bisa digabungkan dalam satu parabola karena satelit lokal masih pakai Telkom 3S dan Palapad D yang posisinya bisa dibilang dekat dengan satelit Upstar 6. Posisi Piala Dunia kemarin kan seperti ini. Ini LNB Palapa, ini LNB Telkom 3S, dan ini LNB Upstar 6. Jarak LNB Telkom 3S ke Upstar 6 ini kemarin sekitar 25-30 cm, tergantung parabola yang digunakan ya. Kalau sekarang lokalnya kan pakai Telkom 4, posisi LNB-nya di sini. Semua siaran Palapad D dan Telkom 3S sudah dipindahkan ke satelit Telkom 4. Jadi sekarang kalau mau gabung dalam satu parabola, jaraknya ini plus ini. Jadi terlalu jauh dan itu tidak mungkin. Karena LNB ini semakin ke pinggir, sinyalnya semakin kecil. Alhasil sekarang bisanya parabolanya digeser dari satelit Telkom 4 ke satelit Upstar 6. Oke, lanjut ke cara mencari atau mengarahkan parabola ke satelit Upstar 6C untuk mendapatkan siaran CTN, CNC, dan MyTV. Untuk mendapatkan siaran dari satelit Upstar 6, peralatan yang kita butuhkan adalah receiver HD yang sudah support Biscay dan parabola besar dengan LNB C-band. Pertama, kita buat transponder dulu, pencet menu, geser ke instalasi, masuk ke daftar satelit. Kebetulan ini saya pakai receiver Next Parabola. Di daftar satelit ini kita bisa tambah satelit baru ataupun menggunakan satelit yang sudah ada. Yang penting LNB frekuensi harus 5150. Ini saya pakai satelit yang sudah ada saja, yaitu Telkom 4. Kita masuk ke daftar transponder. Transpondernya cukup banyak ini. Saya hapus semua saja agar tidak membingungkan. Oke, sudah bersih. Sekarang saya buat transponder baru, yaitu transpondernya Telkom 4. Gunanya untuk kembali jika nanti setelah digeser parabolanya belum terlock Upstar 6. Kemudian buat transponder lagi, yaitu transponder Upstar 6 yang sinyalnya terkuat. Gunanya agar lebih mudah tracking Upstar 6, karena kalau sinyalnya kuat ya lebih mudah saja di lock. Kemudian buat satu lagi transpondernya Upstar 6. Kali ini transponder frekuensinya channel CTN, CNC, dan MyTV. Oke, cukup tiga ini saja untuk tracking satelit Upstar 6. Kita mulai proses trackingnya. Oke, ini parabola jaring ukuran 6,5 feet yang sudah terlock satelit Telkom 4. Perlu diperhatikan baut penyangga timur barat dikendorkan agar parabola bisa digeser ke timur. Kemudian baut mounting ke tiang penyangga parabola jangan diapa-apakan. Kalau sudah dimiringkan ke timur, kok sinyal belum muncul? Yang dikendorkan adalah baut penyangga utara selatan. Baut yang untuk tiang penyangga tetap tidak diapa-apakan. Oke, posisikan receiver di transponder sinyal terkuatnya satelit Upstar 6.
Kemudian parabola dimiringkan ke timur dengan pelan-pelan. Lah, sudah ke timur tapi sinyal zonk. Kalau tidak ada sinyal seperti ini, parabola bisa sedikit dirubah kemiringan utara selatannya. Kemudian dimiringkan ke timur lagi. Oke, zonk lagi. Mungkin sinyalnya lagi istirahat makan siang ini. Yang penting jangan menyerah dan jangan putus asa. Goyang terus sampai sore atau sampai malam, biar langsung bisa nonton juru. Intinya tracking Upstar 6 itu dari Telkom 4 dimiringkan ke timur pelan-pelan. Kalau tidak dapat sinyal, berarti kemiringan utara selatan yang kurang betul. Karena ini penyangga LNB-nya bentuk cangkul, jadi sering meleset pergeseran timur baratnya. Kalau yang tiang tripod itu biasanya jarang meleset. Oke, terlock ternyata. Tak kira trackingnya bisa sampai malam. Kalau sudah lock, tinggal kita maksimalkan sinyalnya. Hey.
kemudian coba sinyal frekuensinya CTN, CNC, dan MiTV. Oke, ini dapat, tapi sinyalnya lebih kecil. Sekarang kita cek posisi dari Upstar 6 ini ke Telkom 4. Aduh, hilang sinyal Telkomnya. Kita goyang-goyang, kita cari Telkom 4 dulu. Oke, ketemu. Ternyata posisinya seperti ini. Jadi posisi Telkom 4 ke Upstar 6 jaraknya sekitar segini. Gambarnya seperti ini. Mohon diperhatikan. Ini Upstar 6, kita naikkan ke Telkom 4. Oke, posisinya segini. Cukup banyak condongnya. Tadi penyebab sinyal tidak langsung dapat adalah seperti ini. Kemiringan utara selatan antara Telkom dan Upstar 6 itu berbeda. Telkom begini dan Upstar 6 begini. Penyebabnya karena penyetelan sudut azimut parabola ini kurang pas. Kalau pas azimutnya, seharusnya tanpa menggeser kemiringan utara selatan, Telkom 4 ke Upstar 6 langsung dapat. Setelah terlock Upstar 6, maka tinggal kita scan saja frekuensi CTN, CNC, dan MiTV-nya. Oke, masuk. Siap-siap saja nonton Euro 2021 secara gratis, gambar full HD dan kualitas gambarnya juga bagus ya, tidak bercak-bercak. Demikianlah video tentang cara mencari satelit Upstar 6C dengan target siaran CTN, CNC, dan MiTV. Sampai jumpa di video lainnya.